Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Bakmi RY semuanya. Ini cara untuk meremas dan melipat apa? Bakmi. Oke. Ini kan udah diurai. Seharusnya sih nanti saya liatin lagi ngurainya gimana biar bagus. Ini begini. Kalau udah diurai seperti ini, lama saja. Tapi usahakan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pakai tenaga, biasa aja ramasnya, biasa supaya aja membentuk keriting aja. Habis diramas gitu, kita ulai lagi. Nih seperti ini. Terus nih cara ngelipatnya begini, tampil mana ya, susah ya lihatnya. Nih begini kan, terus diputar. Ini si jari ini sambil ditahan. Nanti kalau gak ditahan ini bakal melebar ke sini. Kita tahan sambil diputar gitu. Iya, mantap, terus putar. Putar terus. Iya, sampai habis ya. Jangan disisain seperti ini, harus sampai habis, awas. Nih, begini terus. Nih, muternya jangan ditekan juga, tapi minimal nempel aja gitu. Tahu kan lah, pasti tahu ya. Nih, terus. Nah, udah habis gini. Tahu kan? Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nih, cara mengurainya ya. Nih, ini kan kita ambil ujungnya, kita putar, terus ini pelan-pelan, harus pakai perasaan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, nanti ini mengakibatkan patah. Patah mie. Nih seperti ini. Oh. Nah, kan udah. Ini ada yang gue pakai ini, jangan dipaksa. Kita nih lemesin gitu. Nah, jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa nih putus. Nah, udah seperti ini. Yang kayak tadi. Kita ini udah seperti ini diramas dulu. Ramas dulu. Biar apa? Nih biar si tekstur mie-nya itu jadi keriting-keriting gitu. Nah gitu kan, kita tarik lagi sedikit. Ini sebelum memanjang kayak gini. Terus lipat lagi cara kayak tadi ya. Oke, dilipatnya seperti ini. Nih, ambil ujungnya terus dilipat ke sini. Oh, ini si jari ini buat nahan biar gak lebar kemana-mana. Terus sampai selesai diputer. Dan seterusnya seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam luar biasa, Bakmi RY.